Hi, hi, simple people. Welcome back to my channel, Simple is Fun. Oke, hari ini aku mau nunjukin ke kalian daftar visitorku yang keempat. Itu artinya, aku udah nunjukin 40 visitor ke kalian. Dan sejauh ini aku baru nemu 60 visitor. Sebelum ada updatean bedroom dan bathroom tentunya. Wah, jadi tambah gak sabar kan buat updatean yang baru? Oh, iya. Sebelum aku tunjukin daftar visitornya, aku mau kasih tahu nih ke kalian tentang teori yang berhubungan sama visitor, yaitu pengaruh cuaca. Ya, karena ada yang bilang kalau cuaca itu ngaruh juga sama kedatangan visitor, selain item-item khusus loh ya. Nah, memang iya? Berarti ntar tambah susah dong dapatin visitornya. Well, langsung aja deh kita bahas bareng-bareng ya. Oke, cuaca. Apakah itu mempengaruhi kedatangan visitor? Jawabannya adalah tidak. Dan iya. Berdasarkan pengalaman dan observasi aku selama main Adorable Home, ketika turun salju, semua kucing dan visitor beraktivitas seperti biasa. Nah, kan di luar kan sedang bersalju. Yuk, kita lihat bareng-bareng di garden. Tuh kan, walaupun turun salju, di garden tetap ada visitor datang. Ini ada Hank, dia muncul di dekat trampolin. Terus di sini juga ada Honeybee, dia muncul di dekat sarang lebah. Terus kucing-kucing kita juga ada dan kita tetap bisa main mini game bareng mereka. Tunggu. Snow, kamu ngapain di situ? Kok ketindihan sih? Kamu nggak apa-apa? Tolong, Snow. Oke, ini juga bukti lain ya kalau cuaca bersalju sama cerah nggak ngaruh ke visitor. Di sini ada contohnya yaitu Parker. Kalian bisa lihat di cuaca cerah dia muncul di garden tertarik dengan item tenda ini ya. Terus di cuaca bersalju dia muncul di garden lagi tertarik dengan matras ini. Apa ini namanya? Matras oranye kayaknya. Kemudian ini ada Alex si panda merah. Kita bisa lihat dia tetap tertarik dengan item yang sama yaitu pond dalam cuaca bersalju maupun cuaca cerah. Sorry yang ini gambarnya gelap karena pas di game itu sedang malam hari. Oke, sebenarnya yang berpengaruh langsung ke visitor itu cuman pas hujan. Kenapa? Karena pas hujan nggak ada seekor hewan apapun di garden kalian, termasuk kucing-kucing kesayangan kita ya. Semua hewan bakal numpuk jadi satu di lounge kita. Jadi walaupun kalian naruh item khusus banyak banget di garden juga bakal percuma, karena nggak ada yang bakal datang. By the way, info ini berdasarkan pengalamanku main Adorable Home selama ini ya. Jadi aku nggak bisa bilang ini valid 100%, tapi dengan gambar-gambar yang sudah aku tunjukin tadi, setidaknya info tadi bukan abal-abal. Right? Oke, sekarang saatnya aku nunjukin daftar visitornya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau semua gambar screenshot dan screen recording yang aku tunjukin di semua video aku itu adalah footage murni dari hasil aku sendiri main game Adorable Home. Aku nggak ngambil dari hasil screenshot ataupun footage dari orang lain yang ada di internet. Oke?